Kembali lagi di channel Ridin Rak Pangkep ya guys. Kita akan review Vespa. Vespa Flagio. Ini dia. Dan ini ownernya ya guys. Ya bisa ditanya-tanya soal Vespanya bos. Bisa. Bisa mas. Kita mulai dari tahun dibelinya ini motor. Tahun ini pas lahir ini. Oh pas lahir ini berarti 1998. Berarti hadiah ulang tahun ya bos. Waktu kecil sudah. Deh. Sudah lama guys. Apa menarik di ini ada suara? Ya. Punya spion. Ini pakai spion. Dan spionnya bawa hok. Yang bundal. Bagus juga. Kalau ini harganya berapa bos? Harganya ini 500 ribu. Ini nya bawa hok. Yang lain. Ini yang lain. Ada di bundal tapi ada nyimpen. Nah ini dia. Kalau ini bos, tegangan. Iya, tegangan listrik. Yang kayak di rumah. Iya. Datuk nah. Kalau ini pipnya ini pipnya nih, klakson. Karena ini lampu jarak jauh, jarak dekat. Ini starter. Kalau ini geser kiri kanan, kalau ini tanda hati-hati, tapi kalau dipencet bisa nos. Anjay. Ini masih baru ini. Ini ini dibelikan ini kurang lebih 700 satu set semua. Oh, 700. Kalau ini kurang lebih 500.000 lah. Ini kilometernya ini 120 ini masih ori ini. Warisan nenek moyang masih berjalan. Ya ditembus 2 kali di putar. Ya putar 3 kali. Warisan Dinoski. Warisan nenek moyang. Oh, yang ini lagi yang dikonya. Dikonya ini habis berapa ratus juta? 3,5. Mulus. Dari dimana ki Diko ini? Ini kalau di Diko ini gimana itu saya di Diko itu kemarin? Anu masalah com? ini lampunya lampunya. Tapi ini yang dibagikan ini sudah lampu coba. LED. LED. Iya LED. Ini stikernya ini, anunya logo Vespanya ini. Dipesan khusus ini lebih-lebih dipesan khusus oleh Vespa langsung dari lainnya. Ini juga besernya ini masih baru. Ini ori ini ori semua di. Kalau ini mulutnya ini biasa kalau haus langsung tiram air. Biasa kalau masih gitu masih terbang. Terna ini terna. Ini juga ini yang kuat ini besi juga ini besi yang ini besi jembatan layang. Oh jembatan layang di. Ya ini stikernya dulu. Kurang ajar ini stikernya. Dia meledek. Teman-teman pakai Vespa. Cakramnya asli ini bukan kaleng-kaleng. Mantap. Kalau yang kemarin itu kaleng-kaleng. Mantap. Ini cakramnya kurang lebih 3,5. Ini yang kapan ini bannya? Bang apa ini bos? Asli ban Vespa ini, bukan ban road bus. Ban cicak. Bang anu ini, ban apa? Gerobak. Apalagi ya, ini apa ini yang di depan ini? Yang mana? Oh, kincir. Dan ini kincir angin dari Jenepot. Transpirasi dari
Kubah 19 ini. Mamuju itu. 19 ini. Ini juga lampu-lampunya di sebelah juga. Kali itu lampu anu ini, lampu hati-hati. Apa lagi? Joknya, joknya. Oh. Ini dia. Ini tempat kaki ini supaya tidak kotor karena baru-baru sudah didiko. Ini nosnya, ini nosnya, nosnya. Bukan rem, ini nos. Nah, ini joknya. Ah, joknya ini dari jok mana nih? Dari import, ekspor. Dari Thailand. Aduh, mantap. Perahu. Keren. Ini starternya panjang. Semua ini dipasang khusus ini. Nah, kenalpot. Ini kenalpot apa ya? Apa ini? Saya lupa ya, saya. Ide apa ini? Ide kapan? Ide apa pele? Lumayan. Custom. Bagus. Aduh, kuncinya mantap. Ini beda dengan standar baru. Standar baru, kalau habis turun standarnya langsung mati. Mantap. Ini timenya sudah berapa bos, kalau sudah ikut event? Timenya ini event berat kurang lebih 6,5 mas. Oh mantap. Kalau di GDS sih sudah dibawa di GDS ini. Enam lima menit. Nah, ini yang spesial ini. Ini kalau ada anak-anak dibawa ya, seperti kuda, Mantap. Ini bahan bakarnya, bahan bakar apa? Bahan bakarnya ini gas. Oh, gas. Yang dipakai pesawat. Tiap hari ya? Kali ini punya. Iya. Apalagi? Custom semua di. Custom. Kalau mau keseluruhan harganya, biaya semuanya, biaya keseluruhan. Mantap. Sama mesin. Tapi kalau anda mau beli ini, kita buka harga berapa? Harga 100 juta. Mantap. Karena ini urusan demo ya. Mantap. Sudah berapa tahun ini? Tadi 98 sampai 2000 sampai sekarang nih. 2021. Mantap. Saya penasaran dengan suaranya ini bos. Ngeber. Bagus semua. Karena masih jam berapa? Jam 7. Oh. Tidak bisa. Nanti kita digrebek RT RW. Nanti. Nanti kita minta itu. Mantap. Sudah bagus semua, nanti bisa dikasih dulu. Oke. Apalagi? Ini kita beli semua ori. Bukan kaleng-kaleng. Barang ekspor. Olinya juga ori. Oli apa? Oli. Olinya oli apa yang dia pakai? Kalau olinya itu kita pakai apa lagi? Enduro. Mantap. Harganya itu berapa? Harganya kurang lebih 100.
100. Nah, ini tarik tadi nih, tarik nih. Ini tariknya keret mobil trek. Khusus ini mantap banget. Stikernya, stikernya pasang khusus. Apa sih? Salam, salam mesin kanan. Nanti kita reading bareng. Klub Vespa. Oh, narik klubnya di masih fokus di drag. Nah, sementara ini belum, kita belum masuk di klub Vespa. Nantilah. Sudah berapa bulan enggak ikut drag ini Vespa? Selama corona. Sudah 1 tahun. Rindu drag di Rindu time 6,5. Tapi ini kalau ini jatuh ini tidak apa-apa karena besi semua. Besi kuda di bukan kaleng-kaleng. Sudah ini pun tuh. Oke. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada salah kata, ini cuma untuk menghibur para penonton. Wassalam. Apabila ada kesamaan tempat dan orang, mohon maaf. Ini hanya rekayasa. Review dulu motornya, bos. Salam Vespa ya, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan.